Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Wabifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wabitawfiqihi tatahakkakul maqasid wal ghayat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para hadirin sekalian dan sahabat Mugab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur atas segala nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam patutnya kita berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tindak tanduk beliau selalu menjadi acuan bagi seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Sahabat Mugab dan para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika berbicara tentang Islam, tentunya di situ ada berbagai macam tingkatan. Tingkatan terbaiknya adalah tingkatan akhlak atau tingkatan ihsan. Pertanyaan besarnya adalah sudah berada di tingkatan manakah kita semua? Para sahabat Mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan ihsan merupakan tingkatan Islam yang sangat tinggi, yang sangat baik dan begitu mulia untuk kita jadikan acuan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah dialog antara malaikat Jibril dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu ihsan. Maka akan saya kutipkan sebuah hadisnya, di mana ketika itu malaikat Jibril bertanya, "Wahai Rasul, apa itu ihsan?" Qala, Rasulullah menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Menyembahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah sedang ada di hadapanmu. Allah hadir di hadapanmu. Allah terlibat dengan aktivitasmu. Tapi jika engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinilah Allah sedang melihatmu. Sahabat Mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di luar sana banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan definisi daripada ihsan ini. Mereka yang menganggap diri mereka baik, sehingga apa? Mereka yakin, aku sudah beribadah dengan banyak. Aku berzikir dari mulai pagi hingga pagi lagi. Sehingga di suatu masa, di suatu titik, orang ini sudah tidak melakukan itu lagi. Ketika ditanya, mengapa engkau tidak beribadah sesering dulu? Mengapa engkau tidak berzikir sesering dulu? Dia menjawab, kenapa harus aku lakuin lagi? Lawang aku sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pemahaman yang berbahaya. Jika tidak kita ajak kembali ke jalan Allah, maka mereka semuanya akan tersesat ke lembah yang penuh dengan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Para sahabat Mugab dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, kata ihsan ini disebutkan sebanyak 186 kali di 53 surat. Di mana ihsan ini sesuatu yang tak tampak mata. Bahkan kita sendiri yang diberikan Allah hati pun sulit untuk mendeteksi, untuk menentukan di manakah tingkat keimanan kita atau tingkat keislaman kita sudah berada di tingkat ihsankah atau belumkah. Malaikat pun yang Allah tugaskan untuk mencatat amal baik buruk kita tidak bisa mendeteksi, tidak bisa melihat apakah orang ini sudah berada di status ihsan atau belum. Hanya Allah yang tahu. Karena Allah lah zat muqallibul qulub, yang membolak-balikan hati manusia. Allah yang tahu hari ini kita sedang bermaksiat atau tidak. Allah yang tahu hari ini kita sedang berbuat baik atau tidak. Allah yang tahu segala hal apapun yang mau kita rencanakan. Wallahu a'lam bissawab. Para sahabat Mugab dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
ihsan yang paling mulia adalah berihsan kepada orang tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada kata ihsan di situ. Ya. Maksudnya apa? Seorang anak selain diperintahkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempurna imannya. Tidak lengkap Islamnya jika dia tidak mampu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tentu tidak cukup dengan ihsan saja. Kalau kita mau berbuat baik kepada orang tua, ada sebuah kata yang indah di situ, yaitu albir. Kalau al-ihsan kita kombinasikan dengan albir, maka insya Allah nilai-nilai yang kita bawa dalam berbakti kepada orang tua akan indah, akan bermanfaat bagi diri kita semuanya. Jadi kita bukan termasuk orang yang berbakti kepada orang tua karena takut sama orang tua. Kita bukan termasuk orang yang berbakti sama orang tua karena ikut-ikutan temen nih. Jadi benar-benar kita tahu, Allah anjurkan kita berbuat baik kepada orang tua karena kita tahu. Siapapun saja yang mau berbuat baik kepada orang tua, maka insya Allah, Allah mudahkan jalannya, Allah muliakan hidupnya. Dalam Al-Quran pun ada sebanyak 22 jenis ihsan. Ihsan kepada orang tua, ihsan kepada saudara, ihsan kepada teman, ihsan kepada anak yatim, dan lain sebagainya. Maka ada sebuah cerita di mana seseorang mengaku, aku merupakan hamba Allah yang taat. Aku merupakan muttabi', pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak melakukan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat dan lain sebagainya. Ngakunya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri pun tidak pernah bersolawat kepada Nabi dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau malah sebaliknya, dia rajin sholat, puasa, zakat, mengikuti sunnah Rasul, berselawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika disebutkan nama Allah, sama sekali tidak ada rasa rindu, sama sekali tidak ada rasa cinta dalam hatinya. Maka orang-orang seperti ini bukanlah orang-orang yang berada di tingkat ihsan. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral mu'minin dan para sahabat mukab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sebutkan barusan, orang-orang dengan tipikal seperti itu adalah orang-orang yang sok humanis. Seakan-akan mereka berada di tingkat tertinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Mereka meyakini dirinya berada di fase dan tingkat tertinggi sebagai seorang hamba, padahal tidak. Oleh karena itu, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada tiga jenis. Yang pertama, kita harus mendahulukan diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus membantu orang lain atau berbuat baik dalam orang lain, ke orang lain. Yang ketiga, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengaku baik jika Anda sibukkan dirimu membantu orang lain, berkontribusi begitu banyak kepada orang lain, tapi kamu tidak sholat, kamu tidak zakat, kamu tidak puasa. Maka analoginya adalah ketika kamu memberikan sebuah zakat, tapi kamu tidak sholat, maka nilai zakatmu itu tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, penuhi dulu hak dan kewajibanmu sebagai seorang hamba. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan dulu hak dan kewajibanmu. Maka jika sudah, baru kita bantu orang lain. Jika sudah, kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah makalah kalam dari seorang sufi yang bernama Abu Musa Al-Bashri. Beliau mengatakan, aku lebih baik memenuhi hajat saudaraku ketimbang aku harus beriktikaf selama 1 tahun lamanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah membantu saudara itu sangat penting, apalagi kita niatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa, tunaikan dulu hak dan kewajibanmu sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya semua tidak sia-sia. Sebagai mana apapun yang sudah kamu berikan kepada orang lain, sebaik apapun, sebanyak apapun hal-hal baik yang kamu berikan kepada orang lain, jika kamu tidak menunaikan kewajibanmu,
dan tugasmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan terasa sia-sia. Dan mengutip dari apa yang sudah disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengklasifikasikan 3 jenis orang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kelompok tujar atau kelompok ibadahnya seorang pedagang. Yang kedua ada al-ibad, ibadahnya seorang ahli ibadah. Yang ketiga ada yang namanya ibadatul arifin, orang yang beribadah untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang akan kita kupas sama-sama. Yang pertama, tingkat ibadah yang paling dasar adalah ibadatul tujar. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, salat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala dia niatkan hanya untuk cari untung saja. Contoh misalkan dia ingin membuka warung. Kemudian dia sholat rajin tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia undang anak yatim, dia undang beberapa orang untuk mengajarkan majelis taklim di situ. Maksudnya apa? Supaya dia kenal, oh ada warung yang baru buka nih. Ada pembukaan nih di sini nih. Ada banyak promo nih, diskon nih. Sehingga apa? Dia niatkan panggilan anak yatim untuk makan gratis di situ. Dia undang orang-orang itu. Dia mau bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hitung untung-untungnya saja. Dia sholat kepada Allah hanya ada maunya. Maunya untung. Pertanyaannya, apakah boleh ibadah dengan cara seperti itu? Boleh. Tetapi ada yang lebih baik lagi di tahapan yang kedua, yaitu ibadatul ibad. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang budak, dia menghambakan dirinya kepada tuannya. Apapun yang tuannya katakan, apapun yang tuannya larang, dia ikuti. Ya, enggak peduli, dia ikuti semuanya. Jadi, orang yang seperti ini, dia ibadah karena ada sebuah hal, ancaman misalkan. Oh, tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, tak sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Oh, tak puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saya takut masuk neraka. Karena ada maunya, saya mau masuk surga. Wes tak ibadah sebanyak mungkin, tak berzikir sebanyak mungkin, biar saya masuk surga. Biar saya enggak kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan kedua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan termulianya, tertinggi, kata Ali bin Abi Thalib, berada di tingkatan paling atas yang ketiga. Ibadatul arifin. Mereka sholat, mereka puasa, berbuat baik karena mereka ingin mengenal Allah lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Mereka tidak ngelakuin semuanya itu karena mereka ada maunya, tidak. Karena mereka pengin untung, tidak. Dan mereka ngelakuin semua itu tidak karena mereka takut akan ancaman neraka, tidak karena mereka takut akan hal-hal yang lainnya yang Allah janjikan dalam Al-Qur'anul Karim, atau mereka menginginkan surga, tidak. Karena mereka memang ingin Allah lebih kenal dengan dirinya. Lebih tepatnya, mereka ingin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika berdoa, orang ini merasa miskin, fakir sekali. Kalau orang lain nih doa minta kepada Allah surga dan lain sebagainya, kelancaran rezeki mungkin, panjang umur dan lain sebagainya, orang ini tidak. Selama doanya dia harus memberikan keluhannya kepada Allah, merasa dia miskin. Ya Allah, aku tak pantas dengan kelengkapan tubuhku ini, aku tak mampu memberikan kontribusi syukurku, aku tak mampu menjadi hamba yang baik untukmu ya Allah. Maka inilah beberapa tahapan yang telah dibicarakan oleh Ali bin Abi Thalib. Anak-anakku sekalian dan para hadirin sahabat Mugeb yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung nyawa masih dikandung badan, mari bersama kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Selain daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita upgrade. Kita progres lagi keilmuan kita. Semakin kita sering membaca, kalau kita cinta sama Allah, pasti kita akan mencari berbagai macam referensi supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ihsan sesungguhnya. Nyembah ke Allah bukan karena ada maunya, nyembah ke Allah bukan karena takut, tapi karena cinta. Ada sebuah doa Masya Allah indah sekali. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Cinta dari orang yang mencintaimu. Bisa dibilang ulama, kiai dan lain sebagainya. Wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan jadikan aku ya Allah mencintai segala sesuatu, pekerjaan, amal soleh dan lain sebagainya, yang mana amal soleh ini bisa menjadikanku lebih dekat denganmu supaya aku lebih mencintaimu. Segalanya tentang cinta sekarang kalau kita bicara masalah ihsan.
baik anak-anakku sekalian dan sahabat mughib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pembahasan kali ini, saya mengajak semuanya. Mari kita sadarkan diri kita masing-masing. Mari kita upgrade keimanan, ketakwaan kita masing-masing sehingga kita bukan termasuk seseorang yang beribadah seperti halnya pedagang yang beribadah kepada Allah kalau ada maunya saja, kalau ada keinginannya saja. Selain itu dia enggak beribadah lagi, jangan. Mari tingkatkan lagi. Jika engkau pengin Allah memuliakanmu, maka muliakanlah Allah. Jika engkau pengin dicintai Allah, maka cintailah Allah. Fa insyaallah dengan berihsan ini, dengan perbanyak budaya literasi kita terkait tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah sedikit demi sedikit setiap gerakan sholat kita, ibadah kita, semuanya akan sangat berasa. Tentunya ini yang tahu hanya Anda semuanya dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi booster bagi kita semuanya menjadi sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu kita harus cinta. Tumbuhkan rasa cinta ini. Kalau kita cinta, maka apapun yang kita lakukan, insya Allah kita akan ikhlas. Kalau kita cinta sama Allah, kita ngasih sesuatu kepada Allah, meskipun Allah gak membutuhkan itu, tapi kita merasa kurang untuk ngasih. Jadi kita maunya ngasih terus, sehingga kita merasa pemberian kita ini kepada Allah ini berasa gak kualitas sama sekali, sehingga kita terus berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khotimah di akhir nanti dan Allah tempatkan kita semuanya bersama dengan hamba-hamba Allah yang beriman di surga Firdausnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.